Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RMA dimanapun berada, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Kami pada hari ini bersama anak-anak RMA yang ngaji di aula ya, Musola Nurul Rahmah Nusa Indah. Pada pagi hari ini kami akan membersihkan aula, yang mana aula ini tiap hari Ahad pagi sebagian anak-anak mengadakan kerja bakti untuk membersihkan aula ini. Nah, jadi setiap hari Ahad memang libur ngajinya, kami mengadakan rutinitas mingguan untuk membersihkan tempat pengajian ini. Baik, kita akan memulai pada pagi hari ini bersama anak-anak yang ada, sebagian pada pulang kampung, ada yang mudik, dan juga ada acara, lagi ada yang jalan-jalan dan semacamnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Nah, ini siapa namanya baju hitam nih? Satria. Oh, Satria, oke. Oke, ini mindahin mejanya dulu, meja buat ngaji. Jadi untuk ngaji sore, anak-anak RMA ini ngajinya ada di dua tempat ya. Ada yang ngaji di Perumahan Kartika dan juga ada yang di Pondok Tanah Mas di Nusa Indah. Untuk anak-anak yang di RMA, untuk ngaji sore kita bagi dua tempat, yaitu di Aula Musola Nurul Rahmah dan di Perumahan Kartika Pondok Tanah Mas Wanasari Cibitung. Oke, inilah aula yang biasa digunakan anak ngaji pada sore hari yang mengaji di Aula Nusa Indah Musola Nurul Rahmah. Oke, inilah aktivitas mereka setiap pagi hari Ahad. Ruangannya lumayan lega ya, lumayan luas untuk ditempati anak ngaji. Pelan-pelan, pelan-pelan, naruhnya pelan-pelan. Anak-anak banyak pada pulang ya, hari libur soalnya sekolah. Ini lagi ada yang buang sampah. Lagi dibuang ke tong sampah, sampah-sampah. Anak-anak biasanya suka jajan, kami siapkan tong sampah. Samira, kebagian tugas apa nih? Ngepel. Oh, ngepel. Oke. Aduh. Ini kondisi aula di Nusa Rayu. Ini ada sesuatu kayaknya ini baru dibuat. Ini katanya tempat buat untuk menyembelih sapi buat kurban. Baru aja ini adanya. Kemarin-kemarin nggak ada. Ininya ditarik dulu, ininya rodanya, nah, dipindahin dulu, iya, baru disapu. Ini Mbak Samira yang sekarang ngajinya Al-Quran. Al-Quran juz berapa sekarang, Mbak? Juz 12. Oke.
ini Musala Nurul Rahmah. Ada siapa itu? Dadah. Ini nunggu job yang ngepel, yang ngepel nunggu job. Ini Mbak Evi sama Mbak siapa? Mbak Geisha. Belum selesai si bersihnya. Langsung kasih jajan dulu lah. Ya, cepat banget pucuk, Mbak. Ah, apa aja deh, terserah. Pinggirannya pojok-pojok tuh. Suasana sekitar aula. Nanti sore pulang ya? Mau pulang kampung? Pulang kampungnya kemana Mbak Evi? Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana ya? Wonogiri. Oh, di Wonogiri. Oke. Okay.
mau pulang. Anak-anak banyak pada libur karena liburan sekolah. Jadi mereka banyak yang mudik juga. Oke, mungkin hanya sampai di sini dulu kegiatan bersih-bersih yang biasa dilakukan setiap hari Ahad bersama anak ngaji RMA yang ngajinya di Aula Musola Nurul Rahman Nusa Indah. Baik, sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton tayangan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.